Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Sobat YouTube untuk membuat lilin dalam keadaan darurat ya. Ini dalam keadaan mati lampu kita. Dan bahan-bahan saja apa saja yang kita butuhkan dalam keadaan darurat seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ya Sobat YouTube dalam situasi-situasi seperti mati lampu ini. Ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama adalah batu kerikil. Kita masukkan batu kerikil ke dalam gelas. Kemudian cotton bud, minyak goreng ya, dan air keran ya. Langkah pembuatannya yang pertama, kita masukkan cotton bud ini ke dalam gelas ya, ditanam di apa namanya ke batu-batu kerikil sampai berdiri seperti ini ya. Berdiri sempurna seperti ini. Lalu kita masukkan air, air biasa ini, air keran seperti yang sudah saya sebutkan. Secukupnya, tapi jangan sampai menyentuh ke bagian busanya. Lalu kita masukkan sedikit minyak goreng. Nah, minyak goreng ini harus menyentuh ke busa dari ujung cotton bud ya. Seperti ini, sedikit cair minyak gorengnya. Nah, setelah ini baru kita coba nyalakan ya. Kita nyalakan. Lilin ini bertahan ya, untuk beberapa hari bahkan. Jadi jangan khawatir. Nah, seperti ini. Perhatikan nyalanya akan membesar ya. Seperti nyalanya lilin seperti biasanya. Jangan khawatir, ini tidak akan panas, gelas juga tidak akan pecah ya. Jadi ini cukup bertahan untuk beberapa hari bahkan. Ya, inilah hasil akhirnya. Terang, jadi permasalahan mati lampu bisa kita atasi dengan cara yang sangat murah, mudah, ada di sekitar kita ya. Mudah-mudahan video ini berguna. Mohon subscribe, like, share, komen. Silahkan di-share ya kepada rekan-rekan sobat-sobat YouTube yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.